بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. نستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونتوكل عليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له وهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا ولا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزهرنا ومولانا محمد المصطفى، وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته وتمسك بسنته وجاهد في سبيل الله إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. قال الله سبحانه وتعالى في كتاب العزيز، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العظيم. وقال نبينا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، خيركم من تعلم القرآن وعلمه، أو كما قال صدق رسول الله sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan puan-puan muslimin muslimat sekalian rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amma ba, alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Ya, pada petang ini 21 Muharram 1442 Hijriah bersamaan 9 September 2020. Sekali lagi bertemu dalam kuliah maya yang dikirakan sebagai majlis ilmu yang disebut oleh Nabi SAW sebagai Raudhatun min Riyadil Jannah, satu taman di taman-taman syukur Allah SWT, di mana hadirnya kita dalam kuliah maya ini akan dikurniakan pada kita rahmat dan barakah dari Allah SWT, dibawa turun oleh para malaikat, dikurniakan sakinah ini ketenangan, dan dikurniakan ganjaran pahala sebaik-baiknya dari Allah SWT, insyaAllah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan muslimin rahimakumullah, kita teruskan pengkupasan pengajian ini, kupasan kitab isi kandungan kitab At-Tafsirul Munir juz 30. Yang mana kita pada kali ini kita teruskan dengan surah yang baru, iaitu surah Al-Qadr. Surah ini adalah surah makiyah yang mengandungi 5 ayat. Jadi surah makiyah, surah makiyah cuma yang kita ketahui, surah-surah yang surah makiyah ialah surah yang diturunkan sebelum peristiwa hijrah Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi surah ini mengandungi 5 ayat kesemuanya. Nama surah ini dinamakan surah Al-Qadar kerana ia membicarakan tentang kebesaran dan kemuliaan malam Al-Qadar. Pada malam tersebut Allah SWT turunkan Al-Quran. Firman Allah SWT mafhumnya, auzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Surah Azim. Mafhum sesungguhnya kami yang menurunkan, yakni menurunkannya, yakni Al-Quran pada malam kemuliaan ini, malam Al-Qadar, malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu adalah nama khas, jadi malam Lailatul Qadar. Ia bermaksud pada malam yang penuh dengan kebesaran dan kemuliaan. Makna Al-Qadar itu sendiri ialah kebesaran dan kemuliaan. Kaitan surah dengan surah sebelumnya, Allah SWT telah memerintahkan Rasulnya SAW dalam surah Al-Alaq supaya membaca Al-Quran dengan memulakan bacaan tersebut dengan nama Tuhan yang Maha Pencipta dan nama Tuhan yang telah
mengajar manusia perkara-perkara yang mereka tidak ketahui. Kemudian datang pula surah ini dengan menjelaskan masa penurunan Al-Quran, iaitu pada malam Lailatul Qadar yang amat mulia, yang tinggi nilai rahmat dan barakahnya, kerana Al-Quran turun pada malam tersebut. Jadi malam Al-Qadar itu malam yang istimewa. Kenapa, kata tuan? Kerana pada malam Al-Qadar itu diturunkan Al-Quran. Maka malam Al-Qadar itu malam yang penuh dengan kemuliaan dan kebesaran dan keberkatan. Wallahu'alam. Kandungan surah, surah Makiyah ini menjelaskan sejarah permulaan turunnya Al-Quran. Surah ini juga menyatakan kelebihan malam Al-Qadar berbanding malam-malam dan bulan-bulan yang lain. Para malaikat dan Jibril turun pada malam tersebut membawa cahaya fadilah, fadilat, keberkatan dan kebajikan terhadap hamba-hamba Allah yang mukmin lagi soleh. Turunnya semua itu dari Allah SWT, Tuhan yang Maha Pemurah, untuk diagih-agihkan kepada siapa yang dia mahu. Jadi tuan-tuan, itu kandungan sedikit kupasan ringkas tentang kandungan surah Al-Qadar ini. Kemudian pengertian nuzulul Quran pada malam Al-Qadar. Sebagaimana yang diketahui, Al-Quran diturunkan secara beransur-ansur dalam tempoh 23 tahun di mana penurunannya bermula pada malam Al-Qadar. Sebab itu digunakan perkataan anzala, anzala yunzilu, inzalan, iaitu turunnya Al-Quran itu serentak dari Lauh Mahfuz ke satu tempat di langit namanya Baitul Izzah, pada malam Al-Qadar. Ini disebut oleh almarhum Syekh Muhammad Ali As-Sabuni rahimahullah taala dalam kitabnya At-Tibyan fi Ulumil Quran. Manakala perutusan Rasulullah SAW juga berlaku pada bulan Ramadan. Oleh itu Allah SWT telah berfirman dalam surah ini mafhumnya, inna bismillahirrahmanirrahim inna anzalnahu fi lailatul qadr. Salqazim, sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran pada malam kemuliaan yang Al-Qadar. Dan firmannya mafhumnya bismillahirrahmanirrahim hamim, demi kitab ini Al-Quran yang menjelaskan, sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran pada suatu malam yang diberkati, dan sesungguhnya kamilah yang memberi peringatan. Pada malam itu dibuat ketentuan segala urusan dengan penuh hikmah, iaitu urusan yang besar dari sisi kami. Sesungguhnya kami yang mengutus Rasul-Rasul sebagai rahmat dan Tuhanmu. Sesungguhnya dialah yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Surah Al-Quran ayat 1-6. Bismillah, bismillahirrahmanirrahim. Hamim wal kitabil mubin inna anzalnahu fi lailatin mubarakah inna kunna munzirin fiha yufraqu kullu amrin hakim amran min indina inna kunna mursilin rahmatan min rabbik innahu huwas samiul alim. Surah Al-Azim. Ya, itu dia tuan-tuan. Ayat bunyinya ayat Al-Quran ayat 1-6 surah Ad-Dukhan. Adapun dalam surah Al-Baqarah Allah SWT berfirman mafhumnya, ya, a'udzu billahi min syahrir ramadan allazi unzila fihi al-Quran. Mafhumnya ini beberapa hari yang ditentukan berpuasa itu, yakni bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan ini permulaan Al-Quran. Surah ayat 185 surah Al-Baqarah. Ini menunjukkan bahawa Al-Quran mula diturunkan pada mula pada bulan Ramadan Al-Mubarak. Dalam surah Al-Anfal pula Allah SWT berfirman. Surah Al-Anfal ayat 41. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma anzalna ala abdina yawmal furqan yawmal taqal jam'an. Surah Al-Azim. Dan apa yang kami turunkan kepada hamba kami ini Muhammad pada hari Furqan, iaitu pada hari bertemunya dua pasukan. Meskipun tidak ada satu penentuan tarikh yang tetap penurunan Al-Quran, tetapi ayat berkaitan menjelaskan kepada golongan yang beriman bahawa Allah SWT telah menurunkan Al-Quran kepada Rasulullah SAW pada hari peperangan Badar, iaitu pada 17 Ramadan, di mana ayat-ayat yang turun itu adalah ayat yang berkaitan dengan hukum peperangan, para malaikat dan kemenangan. Dinamakan hari perbezaan Yaumul Furqan kerana pada hari tersebut dibezakan antara kebenaran dan kebatilan. Itu pada hari berlakunya perang Badar, 17 Ramadan itu, hari itulah
Ya, Allah SWT membezakan antara kebenaran yang berpihak pada Nabi SAW dan tentera Islam dan kebatilan yang terselah pada pihak kafir Quraisy. Wallahu a'lam. Ha, itu dia sedikit mukadimah tentang surah Al-Qadar, insya-Allah. Jadi kita pergi kepada hukum tajwid. Hukum tajwid dalam surah Al-Qadar ini, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr, ya. Inna ada wajibul gunnah, ya. Kemudian majais mufassil, apabila inna itu alif pada inna itu bertemu dengan hamzah pada anzalna, kemudian anzalna nun mati jumpa dengan zai, ya, huruf zai iaitu ikhfa hakiki, ya, dibaca dengung na itu mat tabi'i fi, ya, mat asli lailatul qadr al-qadri alif lam qamariyah, ya, alif lam qamariyah, ya, dan juga qalqalah sughra pada dal yang sukun, ya, al-qadr, ya. Kemudian ayat yang kedua, wama adraka ma lailatul qadr, ya, ma, ya, sama juga tadi mad jaiz mufassil alif bertemu pada ma bertemu pada hamzah pada adraka, kemudian adraka qalqalah sughra dal mati ra mad tabi'i, ya, mad tabi'i, kemudian ma mad asli lailatul qadr sama macam ayat sebelumnya iaitu alif lam qamariyah dan, ya, dal itu qalqalah sughra lailatul qadri, ya, alif alif lam qamariyah dan qalqalah sughra khairum min alf syahr khairum, ya, iaitu tanwin bertemu dengan mim idgham ma'al gunnah, ya, kita masukkan bunyi tanwin ke dalam bunyi mim itu dengan dengung min alf syahr, ya, izhar halqi nun mati jumpa dengan alif, ya, maka dinyatakan bunyi nun mati itu min alfi, ya, tanpa dengung, ya, alf syahr, ha, di situ tidak ada apa-apa, cuma kita keraskan bunyi ha mati itu masa pun itu, ya, syahr. Kemudian ayat yang ketiga, ya, ayat yang keempat, ya, ayat yang keempat, tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr al malaikah, ya, al malaikah alif lam qamariyah, al malaikah malaikah mad wajib muttasil enam harakat panjangnya, warruhu arruhu iaitu alif lam syamsiyah, ruhu ru itu roh itu tafhim baca tebal kerana baris di hadapan, ruhu man asli, ya, ruhu tu waw, ya, waw tu ruhu fiha fi itu man asli juga, ha itu man asli juga, bi idni rabbihim min kulli amr, ra itu ra tafkhim ra tebal, him min, eh, mim mati jumpa dengan mim iaitu idgham mislain saghir, mim mati jumpa dengan mim, ya, mim rabbihim min kulli, ya, itu nun mati jumpa dengan kaf tu ikhfa haqiqi kulli amr, ha, ya, jadi matinya amr, ya, tu bunyinya, ya. Kemudian ayat yang keempat, ayat kelima yang akhir, salamun hiya hatta matla'il fajr, salamun lam tu matabi'i hiya hatta tu matabi'i juga matla'il mata, ya, tu mati di tengah kalimah, ya, qalqalah sughra al-fajr, ya, alif lam qamariyah fajr itu pun serupa macam matla' tadi iaitu qalqalah sughra, ya, kita lantunkan sedikit saja kerana ia berada pada tengah kalimah, ya, wallahu alam. Maka kita lihat pada terjemahan harfiah, ya, bismillahirrahmanirrahim, inna sesungguhnya kami ni Allah SWT anzalnahu telah menurunkan hu itu balik kepada al-Quranul Karim, ya, fi pada lailah malam al-qadri kemuliaan, ya, malam Lailatul Qadar, ya, malam Lailatul Qadar adalah malam kemuliaan. Wa ayat kedua, wa dan ma adraka, tahukah kamu ma apakah, ha, ma ni dia isim mausul, dia ma tu apakah, di situ terjemahannya Lailatul Qadr malam kemuliaan itu. Ayat yang ketiga, Lailatul Qadri malam kemuliaan itu khairun lebih baik, ya, min daripada alfi seribu syahrin bulan, ha, ya. Jadi malam tu qadar itu lebih baik dari seribu bulan, ya, ini dikira 83 tahun 4 bulan lama tu, eh, tak ramai manusia yang mampu hidup sampai 83 tahun, eh.
Ayat yang keempat, tanazzalu, turun al-malaikatu, para malaikat. Tanazzalu dari menggunakan wazan tafa'alu, maknanya turun. Tanazzalu itu turun, dia bukan turun sekali, dia turun naik, turun naik, turun naik, turun naik, turun naik, macam tu. Bukan turun sekali, tak turun naik, tak naik, tak turun-turun dah. Maksudnya turun naik, berulang-ulang. Turun-turun itu berulang-ulang. Al-malaikah, para malaikat, ia adalah isim jamak. Isim jamak taksir untuk malakun. Malakun seorang, satu malaikat. Malaikah banyak malaikat, itu para malaikat. Wa dan ar-ruhu, Jibril alaihissalam. Jadi ulama tafsir menterjemahkan ar-ruhu itu di sini ialah malaikat Jibril alaihissalam. Kerana malaikat Jibril alaihissalam inilah pemimpin, imamul malaikah, pemimpin para malaikat. Fiha, ini padanya, ha itu balik kepada Lailatul Qadr. Biizni, dengan izin Rabbihim, Tuhan mereka ni Allah SWT, min, kerana kulli, yang membawa segala amrin, perintah dari Allah SWT, perintah rezeki dan macam-macam lah yang diperintah Allah SWT buat dibawa turun tu semuanya, para malaikat yang diketahui oleh Jibril ni akan membawa turunnya secara berulang-ulang pada malam Lailatul Qadar itu, diberi kepada sesiapa yang Allah SWT kendaki. Ayat yang kelima, salamun, sejahteralah. Hiya hidia, iaitu malam Lailatul Qadar itu, hatta sehingga matla', terbit. Matla' digunakan kalimah pada isim zaman, maf'al. Jadi matla', selain daripada perkataan tulu', iaitu masdar, daripada perkataan tola'a, terbit. Yatla'u, terbit. Tala'a, yatlu'u, tol'an, matla'. Ini masa terbit, isim zaman. Masa terbit maksudnya situ, al-fajr iaitu fajar. Tahulah fajar ni iaitu waktu subuh, jadi malam Lailatul Qadar ni akan sejahteralah malam Lailatul Qadar ni sehinggalah berakhirnya malam itu, iaitu apabila terbitnya fajar sadiq, iaitu maksudnya waktu sembahyang subuh. Wallahu a'lam. Jadi itulah dia sedikit mukadimah, terjemahan hukum tajwid dan terjemahan harfiah untuk kuliah kali ini. InsyaAllah pada kuliah selepas akan datang, kita akan teruskan, kita akan mulakan kupasan berkaitan dengan surah Al-Qadar ini, iaitu dari muka surat 327, iaitu permulaan turunnya Al-Quran dan kelebihan malam Al-Qadar, insyaAllah dengan izin Allah SWT. Kita akan teruskan kupasan tafsir surah Al-Qadar, insyaAllah. Yang baik itu dari Allah SWT, kita manfaatkan bersama-sama dengan segi ilmu ini untuk manfaat kita memimpin suami isteri anak-anak kita dalam kehidupan yang sementara ini, membawa kepada kebahagiaan yang kekal abadi di akhirat, insyaAllah. Dan segala yang kekurangan, yang kesilapan, terkasar bahasa, mungkin di mana-mana, segala kekurangan kelemahan itu adalah dari saya mohon maaf dari Allah SWT, dari Nabi SAW dan dari tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Wassalamualaikum. Kita tangguhkan kuliah kita ini dengan tasbih al-qurasa wa astaghfirullah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Allahumma rahhimna ma zalamna wa taghfir lana wa irhamna. Qurana yughfiru wa a'lana wa zakkina min syururi ma Allahumma bihi shamla wa fa'jina min syururi wa jazzina min kulli yaqwa kharija bil taqmi Allah ya Allah ya Allah. Allah mengizu kita buat biasa wazim ahzab ihzib wa sunnah fil misal syarah murim rabbana zirim uzrafamma yakum rabbana tina fi dunia sana wa fila rada sana tuqina zubin rabbana alaika tawakalna wa ilaikna lakum asir rabbana tumulina doana wa sana alamana wa laqa'ana lika samil alim wa tumalina ya maulana ika tawadun afiyah samal afiyah samal khudah wa alhamdulillah rabbil alamin tuqadullahu minamikum minamikum tuqabakil balaydiya tuqib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.